Pasukan Chechnya kembali bergerilya melawan musuh dengan meluncurkan serangan artileri ke posisi angkatan bersenjata Ukraina di Klesevka. Akibat serangan artileri tersebut, angkatan bersenjata Ukraina yang terluka ditangkap. Pertempuran tersebut rekamannya beredar di media sosial Telegram pada Selasa 22 Agustus 2023. Dilaporkan kala itu, angkatan bersenjata Ukraina menyerang posisi Chechnya dan Rusia. Menanggapi upaya penyerangan musuh, pasukan Chechnya langsung bersiaga melakukan serangan balik. Pasalnya, pasukan Chechnya tak ingin memberikan kesempatan musuh untuk maju. Tak berlangsung lama, artileri pasukan Chechnya kala itu langsung menghantam posisi musuh. Setelah terkena tembakan, prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang selamat dan terluka langsung ditangkap. Diketahui pasukan pro-Rusia juga menyita amunisi militer Ukraina. Dalam operasi pertempuran ini, Ukraina kembali menderita kerugian yang cukup berdampak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!